diketahui daya 25 watt. Daya kita simbolkan P sama dengan 25 watt. Kemudian waktu 40 menit, waktu kita simpulkan T 40 menit. Waktu kita ubah satuannya menjadi detik. Berarti 40 dikali 60 sama dengan 2400 detik second. Kemudian yang ditanyakan adalah energi listrik. Energi listrik kita simbolkan W. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan rumus ini. W sama dengan P dikali T. P-nya 25 watt dikali T-nya 2400. Sehingga hasilnya 25 kali 24 ini 600. Berarti jawabannya 60.000. Satuannya joule. Kita dapat mengubah menjadi kilojoule, yaitu 60 kilojoule. Jadi energi listriknya adalah 60 kilojoule. Seperti itu.